Inilah rekaman momen detik-detik serangan drone Rusia menggempur dan mencegat sejumlah kendaraan militer Ukraina. Kendaraan yang menjadi sasaran diantaranya kendaraan lapis baja, kendaraan tempur hingga mobil pickup. Bahkan, posisi tentara Ukraina juga menjadi target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 24 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit dari Detasemen Pasukan Khusus Vega mencegat para tentara Ukraina dan transportasi mereka. Akibatnya, kendaraan Ukraina hancur dan pasukan di dalamnya menderita luka-luka. Terbaru juga dikabarkan Presiden Volodymyr Zelensky telah memecat seorang jenderal yang menjadi komandan perang Ukraina melawan Rusia di wilayah timur. Letnan Jenderal Yuri Sodol, komandan komando pasukan gabungan militer Ukraina dipecat setelah seorang tentara terkenal menuduhnya telah menyebabkan korban massal dalam perang melawan Moskow. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.